ikan koi memiliki kemampuan untuk mengenali pemiliknya. Mereka dapat mengingat dan membedakan antara orang-orang yang sering memberi mereka makan dan yang tidak. Ketika seseorang yang dikenal mendekati kolam, koi seringkali akan berenang mendekat, bahkan menunjukkan antusiasme dengan melompat atau berputar. Kemampuan ini terkait dengan kecerdasan dan ingatan mereka, serta pengkondisian. Seiring waktu, mereka belajar mengasosiasikan kehadiran pemilik yang memberi makanan dengan pengalaman positif, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan tertarik untuk mendekat. Ini membuat interaksi dengan koi menjadi pengalaman yang menyenangkan. Beberapa faktor yang membuat mereka dapat mengingat pemiliknya dan orang yang memberi makan. 1. Kemampuan kognitif. Koi memiliki sistem saraf yang cukup berkembang dan kemampuan kognitif yang baik. Mereka dapat belajar dan mengingat berbagai stimulus. 2. Pengkondisian. Melalui proses pengkondisian klasik, koi dapat mengasosiasikan kehadiran seseorang dengan pemberian makanan. Jika seseorang sering memberi mereka makan, koi akan mulai mengenali orang tersebut dan mendekat ketika melihatnya. 3. Penglihatan yang baik. Koi memiliki penglihatan yang baik dan dapat mengenali wajah serta gerakan. Mereka bisa mengidentifikasi pemilik berdasarkan penampilan fisik dan gerakan. 4. Rasa familiaritas. Seperti banyak hewan lainnya, koi cenderung merespons dengan lebih baik terhadap individu yang mereka kenal, yang menciptakan rasa aman dan nyaman. 5. Pengalaman positif. Koi berasosiasi dengan pengalaman positif dari interaksi dengan pemilik yang memberi makan, yang meningkatkan ikatan antara mereka dan pemiliknya. Kombinasi faktor-faktor ini membuat koi mampu membangun hubungan yang kuat dengan pemiliknya,